Rojo Tengko, aku sudah katakan dari awal, aku tidak sudi bersama kakak. Akan geprek Kodani, tapi tidak bersama kakak Brojodento. Apakah aku bunuh? Dewa ya seperti siapa? Belantik sapi. Salah. Ulun kuwi belantik kebu. Terus teriak-teriak itu ada apa? Ulun Narada. Iya. Narada. Iya, ada apa? Darana. Darana dan Narada. Narada. Iya. Iya. Darana Narada. Narada. Iya, Narada. Iya, Darana. Aduh, ulun malah bingung. Oh, bingung. Bingung. Aja diwala-wale. Yen bingung katoke waliken. Bala kala-kala kabar kencang. Iya. Saya minta bantuan. Bantuan apa? Brojodento membutuhkan bantuan. Apa? Iki sapa meneh iki wayang apa iki? Oh, iki wayang tenanan. Hah? Sik to. Apa iki aja ngene Brojodento wae. Lah lah. Ya yo mati to iki. Wis ngabari keluargane apa durung? Ayo. Wis, agek dipendem. Arep ngomong karo Dewa Narada to? Kuwi sengene ana, kuwi kleru kuwi. Kamu tak marahi. Kamu tak marahi mau enggak? Brojodento kepengen marah sama Narada. Ya marah-marah tapi kan ada masalahnya. Ada pastinya masalahku besar sekali. Sing sabar. Ulun Narada, aku minta bantuanmu. Jika tidak mau membantuku, maka kayangan akan aku hancurkan. Dan wetengmu tau det-det. Mas Amin, sorry ya mas. Sama indokmu. Lanjut dengmu lah mas. Brojodento. Apa? Brojodento tidak terima. Loh, tidak terima? Terima itu masalahnya apa? Pringgondani dari dulu. Ya. Dikuasai oleh bangsa raksasa. Mm. Betul? Betul. Betul? Ya di situ aja. Oh iya. Tapi tidak lama lagi Pringgondani akan diduduki bangsa manusia, tidak lain tidak bukan pulunanku dewe yo Gatotkaca. Brojodento kuwi anake menungso. Ya kalau omong ya omong, tapi anaknya manusia. Rodorono, abadmu malek bambu.
Gatot Kaca menjadi raja itu sudah kodratnya sang pencipta. Dadi kowe-kowe arep dadi raja, dadi kepo penguasa, iki ra begagap gabek-gabek ora. Tapi saya tidak saya tidak terima. Ya nak terima itu terus mau ngapain? Saya minta bantuan para dewa. Oh, dewa raisong bak apa? Tidak bisa membantu titahnya yang akan memalek kodrat apa? Dunia. Apa? Dunia. Tidak mau. Tidak. Tidak mau membantu kodrat tentu. Tidak. Tidak. Kayak gamelannya udah mau darwa ya. Tidus-tidus apa biaya ngono. Sorry lo ya. Kayak gamelan lo kok nonton sih nabo dewa-dewa nih dewa-dewa. Aduh. Balani mana tidus. Gamelan lo kok nonton kesuen prei. Oh iya. Jika tidak mau membantu. Awas lo ya. Jika tidak mau membantu. Iya. Dititeni bariki. Jika tidak mau membantuku. Dititeni lo ya. Wis. Lah kesuwen mek arek ngantem lho kowe. Maka Brojo Dento akan menghancurkan. Ah! Op. Iki dewa kok sangu pongpongan. Dewa kok sangu pongpongan. Iki dewa cap opo kowe? Bubar, wayange bubar. Mau membantuku tidak? Tidak. Awas, jika tidak mau membantu, aku akan kembali lagi Bathara Narada. Repot tenan. Mentale Korea ya ngono kuwi. Lah ngene iki ulun-ulun, lah iki. Angel ulun. Nang ngene kaya nyunggile tang. Nah ngene, lah kaya bagaimana? Yang ada di sini bergembira. Tepuk tangan untuk Kota Solo. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Yon sawu. Yon sawu lho. Yo. Larana saweran ana tepuk tangan. Apa? Bodho-bodho kok mulai nang Solo orang nggawa sangu. Digelarke kene mbok menawa. Ulun iki nyambi. Nyambi golek duit neng kayangan kumplang. Galak. Oh, ingin menari. Joget saya, Mas. Loh, ngade, kowe tadi beka. Wah, lah iki ape nek iki? Thank you.
Narada, Narada. Hei, Dewa Narada. Hei, iki piye? Kamu itu bagaimana toh Dewa? Dewa. Iya, yo geneng pira kowe? Apa kayangan iki kurang bondo donya? Eh, aku don jalu iki kok ngono. Eh, piye toh? Ngisi-ngisi nih Dewa dek kaya ngono. Eling le bu niku pun tua. Niku pun fosil nek sak niki. Yo gecek. Mengko dhisik. Iya iya sing sabar. Ayo tak akoni pancen warga Solo. Wah aku yo ento. Alhamdulillah. Ya. Masyarakat Solo kuwi pancen lomo. Ya toh? Berkah kabeh pokoke rezeki melimpah. Piye? Kowe ra patut ning gawa dhuwit. Kene digabungke. Iki mau siji mbok jaluk. Iya lho. Alah Dewa ya, ya wis karepmu pengen kabeh. Ning ngene Dewa. Apane? Cerita harus belajar. Urung genep 1 juta kok dindek iki piye? Iki nek didok mung sak rombongan rong dadi. Aja yo keblakanen kowe. Sing abang durung ngono, Dot. Lha iki abang kabeh. Urung. Wis. Sik ditunggu sik mbok menawa. Masalahe malam kedua wis ana wayangan. Oh, ditunggu. Ini satu hari tok to? Heeh, satu hari tok. Sik ditunggu sik. Tapi ini cerita itu penting. Ada makna yang harus kita sampaikan pada masyarakat. Iya, betul. Itu. Betul. Ya terus kok jalui duit wae? Wayang itu atau karya seni itu harus ada nilai yang akan disampaikan oleh. Betul sekali Narada. Tapi nilai ekonomi juga harus masuk. Wah. Ya ya betul. Iya toh. Wi saya pise. Ya. Nanti anake wedi lho. Ya. Terima kasih. Makasih, Dek. Iki HP-mu cap apa ora mung iso iso iki. Apa? Wis, kita harus lanjutkan. Ngene wae. Piye? Bagi tugas. Ya, wayange kon terus aku tak nang kene wae nompor. Ning aja omongan. Aja omongan kok ndak gapruk. Ngono. Iya no, wayang terus berlanjut, makna-makna harus disampaikan menghibur masyarakat Solo. Oke? Okay? Lanjut. Oke, lanjut, lanjut. Wes kowe ning kono deprok ngono. Oh, no. Iki engko nek selfie terus tekan subuh lho. Mas Dewa. Lho. Wah, wis iki. Iya. Oke. Nek mesake kuwi engko pitrae entek nggo nyangoni Dewa. Aduh, sudah. Pokoknya lanjut. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada para penonton semua atas kehadirannya di Kota Solo. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, ya dong, badan akan datang lagi ke sini. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati. Hop. Rasa nggo musik duit wis akeh. Nggo ngapa musik tak dang. Kaya ndase pecah-pecah ngono. Dewi Parangiwa. Sorry.
pergi, wang. Putriku nan cantik jelita.